Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan share ke teman-teman semua. Aku habis beli tripod dan ring light. Ini harganya super murah, harganya 100 ribuan aja karena lagi diskon dan free ongkir. Ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang lagi cari tripod dan ring light buat bikin konten tapi low budget. Jadi kita tuh harus cari yang irit, yang murah, tapi kualitasnya bagus. Di sini kita ada dua komponen, itu ada ring light-nya dan juga ada box tripodnya. Sayangnya di sini mereka packagingnya kurang rapi, nggak safety banget, karena di dalamnya ini berantakan banget, nggak dibungkus pakai bubble wrap. Kita lihat dalamnya ya, tapi bagus sih, nggak ada yang pecah. Ini ada holdernya. Ini ada yang panjang-panjangnya gini, aku nggak tahu apa namanya, tapi nanti kita akan coba pasang ya. Lalu selanjutnya, nah ini buat di holder atau tripodnya, buat biar bisa ke kiri ke kanan gitu. Dan yang pasti itu ada ring light-nya. Di sini ring light-nya aku pilih yang 26 cm. Jadi di pilihannya itu ada yang 21 cm dan ada yang 26. Jadi aku pilih yang 26, tapi di sini nggak terlalu besar. Aku cobain ke kepalaku masuk lah, tapi nggak terlalu lebar kayak di makeup artis gitu. Dan ini juga bahannya tipis. Ya wajar lah ya, dengan harga segitu dapat semua ini. Wajar banget kalau memang ring light-nya tipis. Cuma yang disayangkan ini kardusnya ini bener-bener berantakan, gak safety. Ya untung aja si ring light-nya itu gak pecah. Langsung aja kita buka tripodnya. Ini tripodnya lumayan besar, berat juga. Oh ini dia tripodnya. Ini tripodnya dari besi beneran ya guys. Besi nggak tahu stainless, tapi ini berat. Ini lumayan berat, lumayan tangguh, bagus juga. Jadi sebelumnya aku pernah beli tripod yang harga 75 ribuan, itu ringan banget dan beberapa kali pakai udah langsung rusak. Semoga ini lebih awet sih. Kita buka ya. Yang disayangkan lagi, ini di bagian bawahnya nggak ada pengaman karet atau apa yang bisa bikin nggak licin. Itu aja sih. Terus kita lihat ke atas, ini kokoh, memang kokoh, hanya nggak ada pelindung karet di bagian bawahnya. Kita akan coba pasangin si holder-holder yang tadi ke tripodnya. Di sini, kita lihat dulu, di sini bisa buat manjangin lagi, lebih panjang lagi. Kalau kita panjangin sampai batas maksimal, itu panjangnya menurut deskripsinya itu sekitar 200 cm. Lumayan panjang. Tapi aku nggak akan ngukur karena aku juga mungkin nggak akan nyampe yang dipanjangin maksimal. Di sini kita akan pasang holdernya. Untuk pasang holdernya, kita harus buka dulu tutup yang di atas ini supaya si lubang yang ini bisa masuk ke sini. Gitu ya. Kita buka dulu. Setelah itu, kita akan pasang holdernya ke ring light, lalu kita pasang holder ring light ke tripodnya. Di sini aku saranin buat teman-teman pasang holder ke ring light dulu, karena tadi aku udah nyobain pasang holder ke tripodnya tapi agak susah. Lebih baik pasang ininya dulu. Di sini teman-teman bisa lihat, kalian dapat yang panjang ini dan paling ujungnya itu kayak ada lingkarannya. Si lingkaran itu buat kuncian buat masuk ke holdernya. Jadi kita masukin dulu.
Nah, itu kan dia bisa gerak ke kiri, ke kanan, ke belakang, bahkan bisa diputar. Tapi jangan lupa dikunci dulu ya. Kalau nggak dikunci, nanti handphone kalian jatuh. Pastiin terkunci dengan benar, pastiin emang kenceng. Lalu kita pasangin ke ring light-nya. Nah, di bagian itu kan ada kunciannya ya. Dan tongkat yang panjang ini dia kayak apa ya? Aku lupa apa namanya. Pokoknya dia itu bisa ditekuk ke kanan, ke kiri, ke belakang. Jadi bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Karena di sini aku masih YouTuber pemula yang hanya menggunakan handphone sebagai media perekaman. Jadi aku atur seperti ini holdernya. Nanti kita akan sambungin holder ini sama holder yang satunya itu, lalu kita akan sambungin ke tripod. Nah, yang ini. Aku masih kurang tahu apa bagian-bagiannya dan apa nama-namanya. Nanti barangkali ada teman-teman yang lebih paham, silahkan komen di bawah ya. Oke, kita pasangin. Dan pastiin lagi pemasangan benar-benar kencang, benar-benar safety. Jangan sampai nanti pas kalian pakai ternyata kalian kurang kencang masangnya, akhirnya jatuh lah. Setelah itu lanjut kita pasangin ring light-nya yang udah terpasang tadi ke tripodnya. Nah, di sini sudah terpasang dengan rapi. Tinggal kita melakukan uji coba gimana si ring light ini recommended apa enggak, bagus apa enggak. Pasti penasaran kan? Jangan kemana-mana dan jangan lupa subscribe, like, comment. Ini ring light-nya aku bawa ke dalam kamar. Kenapa? Karena di kamar aku itu memang cahayanya redup, lampunya juga redup. Jadi biar kita bisa lihat secara maksimal kemampuan ring light ini. Ini lumayan bagus sih. Di sini USB-nya aku langsung sambungin ke adaptor Samsung. Kayaknya masuk. Nah, ini udah aku sambungin ke listrik, dia langsung nyala, kita on offin. Nah, ini dia udah nyala. Ini lumayan bagus cahayanya, nggak bikin silau, nggak bikin sakit mata. Lalu ini tuh ada 3 warna yang bisa kita ganti-ganti, ada putih, kuning, dan putih kekuning-kuningan. Jadi ada 3 option yang bisa kita pilih. Di sini aku akan pilih option yang warna putih, yang putih banget biar kelihatan glowing. Kita lihat gimana cara kerja si lampu ini, apakah memang benar-benar bagus atau malah memperburuk kualitas video kita. Nah, ini hasilnya teman-teman, bisa teman-teman nilai sendiri ya gimana hasilnya. Kalau menurut aku ini lumayan bagus. Dibandingin aku harus bikin video tanpa ring light yang hasilnya sangat gelap. Segitu aja yang bisa aku share ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.